Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat malam. Sekarang kita lagi berada di Jatingaleh, Kota Semarang. Malam hari ini kita mau ngetrip menuju ke Jakarta nyobain armada terbarunya POM JPM Jetbus 5 yang warna hijau dengan julukan Aludra, teman-teman. Nah, bisnya tuh start awal dari Jepara angkatan malam sekitar pukul 7 malam, dan karena saya malam ini nggak ada waktu buat ke Jepara atau ke Kudus, jadi ya wes kita nyegat dari Semarang aja. Kebetulan kalau MJPM tuh ada titik naik di Jatingaleh sini, teman-teman. Jadi kalian buat yang berada di Semarang atas atau di kota Semarang nggak perlu jauh-jauh ke Kalibanteng, Krapia atau Geno ya, bisa naik dari Jatingaleh sini. Ini udah pukul 10:30 malam, sebentar lagi bisnya datang exit tol Jatingaleh lalu masuk tol lagi. Kita tungguin aja bisnya masuk, teman-teman. Ikuti terus perjalanannya kali ini ya. Goy. Oke, teman-teman, kita berada di exit tol Jatingaleh atau flyover Jatingaleh. Wah, ada Haryanto yang masuk tuh. Oh, the backbone, tim Malang. Ngapain itu masuk sini? Itu dari Malang ke arah Jakarta mungkin. Nah, ini flyover Jatingaleh, teman-teman. Kesana itu ke arah pusat kota Semarang. Sedangkan kesana itu ke arah Sukun, Banyumanik, Solo ya. Ini kita berada di dekatnya halte Pasar Jatingaleh, teman-teman. Halte BRT ya. Sedangkan tolnya tuh berada di bawah jembatan ini, ke sana ke arah Solo, ke arah Demak, nanti kita ke sana ke arah Jakarta. Jadi bisnya nanti exit tol dari situ, lalu jemput penumpang di sini, dan lanjut masuk tol lagi. Nah, enaknya MJPM itu, kalian bisa pesen lewat agen atau lewat aplikasi Redbus dan Traveloka, dan bisa titik naik dari Jatingaleh sini, meskipun nggak ada agennya ya. Jadi ini namanya pick up point, teman-teman. Meskipun gak ada agennya, kalian bisa nyegat naik dari sini, nanti dihubungi oleh kru yang bertugas. HR The Backbone, ini rute Malang ini, dari arah timur. Tumben ini masuk Jatingaleh, jemput siapa ini? Untuk pemesanan tiket MJPM, kalian bisa lewat aplikasi Traveloka, Redbus, atau lewat WA agen langsung. Kebetulan saya baru pesan tiket tuh tadi sore lewat agen Jepara. Mbak Sri, kalian tinggal WA aja, pilih kursi dan bayar lewat transfer. Dan saya request untuk naik dari Jatingaleh, karena kebetulan kalau MJPM ini emang ada pick up point di Jatingaleh, teman-teman. Dan ikut angkatan malam ini recommended buat kalian yang pengen lama-lama di rumah, tapi nyampe Jakarta tuh masih pagi, teman-teman. Masih subuh lah kira-kira. Jadi kita berangkat nanti mungkin sekitar jam 11 kurang dikit, nyampe Jakarta mungkin masih jam 5-an pagi. Cocok banget buat ngejar jam kerja ya. Untuk tiketnya MJPM eksekutif itu Rp270.000 dari Jepara, Kudus, Semarang ke arah Jakarta. Tapi kali ini saya tadi kebetulan full seat ya, jadi dapat kursi CD, dapat tarif Rp250.000. Lumayan lah, diskon 20, dapat kursi CD, dan hari ini dapat armada dengan julukan Aludra yang warna hijau. Jadi Jetbus 5-nya kan ada 2 unit, teman-teman, ada yang Aludra yang warna hijau sama Floresita yang warna pink. Kebetulan yang Floresita tuh dari barat ini tadi, jadi dapatnya yang hijau, mantap. Drivernya Mas Teresa nanti. Nih suasana tol Jatingaleh, teman-teman, tepat berada di bawah jembatan ini ya. Oh, banter-banteran dan sepi ternyata ya jam segini. Ini lurus ke sono dikit itu Stadion Jatidiri Semarang, teman-teman. Dan nanti kita masuk tol lewat sini ya. R166 berangkat dan bis kita udah exit tol itu di depan. Kok 166, 135. Wah, barengan 2 unit ternyata. Yang depan itu julukannya warna hijau apa jenenge? Albara. Jatah Polri kalau nggak Ciledug. Sedangkan kita hari ini kok yang dengan julukan Aludra, teman-teman. Yuk, kita persiapan berangkat. Kuy. Ini masuk Semarang agak telat ya, pukul 11 kurang seperempat. Kalau normal tuh biasanya jam 10 atau setengah 11. Ini efek tadi bisnya tuh putar balik dari Jakarta angkatan pagi, nyampe Jepara malam langsung balik lagi ke Jakarta, teman-teman. Luar biasa pekerja keras ya. Oh, ternyata penumpang ini yang nyegat di halte, teman-teman. Wih, mantap. Kita review nanti aja di rumah makan ya. Langsung naik. Kuy. Atas nama Givari. Oke. Siap, matur suwun ya, Mas. Start Jatingaleh.
gue senang ngarep sama tuh gila. Oke. Jay Sleeper kontrol sari rasa. Lo Albara dong tengah. Ya oke teman-teman, sekarang kita udah tiba di rumah makan Raos Econg, Gringsing, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Ini servis makannya MJPM dari arah timur di sini semua teman-teman. Ini armada yang kita naikin, MJPM atau Muji Jaya Putra Mandiri dengan julukan Aludra. Armada ini pakai bodi Jetbus 5 MHD dengan sasis Mercy 1626 terbaru yang udah Euro 4 teman-teman. Kemarin rilis bareng dua armada, yang ini warna hijau dengan julukan Aludra, satunya itu warna pink dengan julukan Floresita. Sepasang ya. Dan istimewanya armada ini Mercy STD, spek tidak diketahui, atau Mercy Goeb, yang kemarin udah di remap atau disetting mesinnya oleh bengkel ASN Pro Jogja, yang udah terkenal buat nyeting-nyeting mesin teman-teman. Jadi udah lepas limit dan larinya joss banget ini nanti.
dari dulu MJPM ini terkenal keren dalam memilih livery dan warna, teman-teman. Dan di edisi terbaru JetBus 5 ini MJPM pakai warna pastel kayak gini ya, hijaunya itu hijau smooth gitu, perpaduan warna kuning sama pink juga, dan udah tidak menggunakan livery diamond. Nah, ini thanks diamond. Jadi udah meninggalkan livery sebelumnya yang ala-ala diamond gitu. Ini pakai livery baru ala-ala logo MJPM, teman-teman. Disusul Armada Sleeper dengan julukan Tandira. Ini mengisi rute RE09 Jepara Poris Angkatan Malam. Yang dua lainnya tadi di depan ya, parkiran depan. Hari ini total ada 4 armada MJPM yang berangkat arah ke barat, teman-teman. Kebetulan ini penumpang yang rame dari barat ke arah timurnya ya. Jadi ini yang ke arah baratnya cuma 4 armada doang, karena kebanyakan dari barat ini tadi. Ini ada 2 unit yang parkir di depan. Ini RE01 rute Jepara Poris, diisi oleh armada dengan julukan Seliza JB3 single class. Cakep banget nih. Sebelahnya Albara, armada Hino RKSZD. Itu hari ini ngisi kode RE02 rute Jepara Ciledug. Total 4 armada hari ini yang berangkat ya. Wah, mantep. Bisa kalian lihat sendiri, Mujijaya Putra Mandiri atau MJPM ini pemilihan warna liverinya itu cakep-cakep banget ya. Ini terkenal sebagai angkatan malam, bis paling terakhir dari Jepara, Kudus ke arah Jakarta. Dan pelanggannya ini banyak banget, terbukti armada kita hari ini full seat ke arah Jakarta, teman-teman. Ini suasana rumah makan Raos Eco, lumayan ramai juga ini, pasukan angkatan malam. Ini hampir jam 12 tengah malam ya, bingung mau makan apa enak ya. Yang simpel-simpel aja wes, kita makan bakso. Pilihannya ada bakso, soto, nasi rames, dan lain-lainnya. Kita tuker dulu tiketnya. Nah, ini. Ini servis makan bakso di RM Raos Eco, teman-teman. Ada mie, bihun, bakso 3 biji, dan kalian juga bisa nambah ekstra nasi. Ya, ini karena tengah malam, gerimis-gerimis, enak banget nih, hangat-hangat. Minumnya teh hangat, dan ini tiketnya, saya pesennya di agen Jepara. Kebetulan request tiket sampul masih dikasih. Kalau tiket aslinya tuh tiket print-printan struk, teman-teman. Untuk tarifnya, Jepara ke Jakarta, ini Rp250.000 karena kursi CD atau kursi CK namanya. Kalau penumpang reguler itu Rp270.000, dan biasanya kalau dari timur tuh dapat servis makan tambahan. Kalau misal naik dari Jepara, kalau nggak salah nasi padang, teman-teman. Box. Oke, kita kembali lagi ke parkiran depan. Di sini standby 2 unit MJPM dan ada juga Mulyo Indah, teman-teman. Ini kalau nggak salah tim Jogja Jakarta Angkatan Malam. Pakai livery legend lawas. Ini Armada X STJ Mercy 1626. Albara sama Seliza. Yang bawa Pak Hamdan. Halo Pak. Assalamualaikum. Lama tidak berjumpa Pak. Kita lihat sebentar interiornya, teman-teman. Nah, ini setirnya Mercy 1626 Euro 4 dengan ciri khas model setir yang terbaru, dan persnelengnya pendek dan ada tempatnya seperti ini. Kita intip sejenak dan wow, mewah banget interiornya. Nah, armada ini pakai kelas eksekutif 30 seat, dan seatnya itu bikinan Rimba Kencana ukuran jumbo. Ini ciri khasnya MJPM dari dulu yang tidak berubah. Ini ukurannya tuh gede banget, dan lekukannya bisa kalian lihat, sekali duduk tuh langsung delesep gitu, teman-teman. Dan ini udah kursi yang model terbaru, yang terdapat bantal kecil kayak gini yang bisa digeser di bagian leher, teman-teman. Spesialnya MJPM ini juga pakai selimut model bed cover ya. Bos, mantap banget, asli nyaman banget cuy. Siap, Pak. Penumpang hari ini full seat, teman-teman. Jadi saya naik duduk di kursi CD sedapatnya tadi. Dan ini interior JetBus 5 dengan ambience light warna kekuningan. Cakep banget. Wah, asli ini nyoba duduk di kursi itu enak banget, teman-teman.
mantap emang angkatan malam, super nyaman ini sih. Habis rumah makan, langsung penumpangnya tidur, nggak kerasa subuh udah nyampe Jakarta. Ini depannya pakai sekat ya, tapi sekatnya tuh full kaca. Lampu nih. Bismillah, kita berangkat lagi dengan driver tengah, Mas Teresa. Halo Mas. Oke, siap. Mantap. Berarti kalau dari timur dua kali makan ya Mas? Oh, masih nasi Padang? Kita boleh, apa lihat ya Mas? Oh, anu, rice bowl. Mantap. Kena naik dari Jepara, cocok ini. Tandira masih parkir dan kita berangkat duluan. Kita duluan coy. Saya langsung balik neh ngene iki Mas. Bogor lan Bogor pagi. Reguler. Oh, sore berarti. Oh. Berarti rolling terus setiap hari ya? Bogor, Polres. Ora, iki lan tetap ta iki. Oh, sing iki tetap wae. Oh. Kresek karo apa? Kresek rollingan. Rollingan. Tapi nek wayah rame ngene iki ya muter. Nasing flow, nganu Floresita, Pores. Right.
padahal cilipot. Chandra. Bisa ditambah tapi. Piro mas? 25 satu selawe ya? Serta Polres ini terus ora ngatasi yuk. Gune DP iki. Gune DP lho iki. Pati Pekanbaru kaya iki. Iki kaya sapa? Mane sing turu desa anyar iki lho. Sapa? Ada salat baru itu apa? Skeleter. Gune DP lho. TV mati ya. Aduh, saya kira kayak sentuh gue tapi Sinar Jaya, Rosalia, Hari Apa, salah ya, yang SE. Walu-walu.
Lampung ya. Thank you.
kita nyoba duduk di kursi sini mumpung penumpangnya ada yang turun teman-teman, dan ini leg restnya tuh model terbaru ya, jadi nggak nempel kursi melainkan terpisah, tapi terpisahnya ini model yang nekuk dan posisinya lebih rendah. Ini menurut saya lebih nyaman begini dibanding yang terpisah tapi sejajar ya. Kalau sejajar tuh posisi kaki kita gini, sedangkan kalau kayak leg rest model ini kaki kita bisa nekuk ke bawah dengan lebih nyaman. Asli enak banget ini. View ke depan juga lega banget karena sekatnya tuh full kaca, topinya juga tipis. Drop penumpang Karawang Timur. Persiapan turun di Bekasi Timur, teman-teman. Sampai Jakarta tetap jam 5-an ya, masih subuh, masih nyanda buat masuk kerja kalau misalnya kalian ngejar jam kerja. Oke, sini. Oke, sini wae. Terima kasih banyak ya, Mas. Siap, sampai jumpa lagi. Mas, makasih ya, Mas. Oke teman-teman, kita tiba di exit tol Bekasi Timur. Bisnya lanjut perjalanan ke arah Bogor Ciawi. Nyampe Bogor paling sekitar 1 jam lagi. Jam setengah 6-an paling ya. Oke, terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya ya. Overall recommended banget, armadanya nyaman, terus secara waktu tempuh dan kecepatan bisa banget buat diandalin. Ini cocok buat kalian yang pengen berangkat malam dari area timur mau ke Jakarta, ngejar waktu cocok banget. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai selesai. Dijemput Warlock Bekasi Timur. Halo Mas Ilham. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum.